Bang Dodex balik lagi nih coy. Nah, di video sebelumnya kita udah buatin Hyper Brody ireng kan. Dan kali ini kita nggak ada rencana sama sekali coy. Tapi tenang aja bro, kita udah pakai Angela skill 3 ya. Nanti kita melihat situasi dan kondisinya, kita dikasih magic crystal apaan. Ntar kita lanjut aja coy, hypernya siapa gitu. Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya nih. Beuh, ada tar skill 3 coy. Apa kita coba tar 3 besok bro? Oke, ada Arlott. Konyol, yaudah si Jarot aja coy. Gak apa-apa bro, kita lihat dulu. Kita dikasih apaan nih bro? Beuh, dikasih si Grok ya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita farming nih coy. Nah, kita di sini pakai Angela skill 3 ya. Gua nggak perlu jelasin lagi sama kalian. Intinya Angela ini bisa merubah hero kita sesuai harga dan sinerginya. Contohnya si Jarot ini ya. Tuh, kita dapatnya si Jawhead. Tapi kita di sini nggak perlu terburu-buru teman-teman untuk menggunakan skill 3-nya coy. Soalnya cooldown-nya kan cuma satu ronde tuh. Nah, nanti kalau kita kepepet ya kita coba nanti cari hero yang kuat gitu kan, yang cost hero-nya harganya yang mahal. Karena di sini kita nggak tahu rencananya mau main apaan, ya kita lihat aja nih situasinya, nanti kita dikasih magic crystal yang apa gitu kan. Oke. Sir, ada si Chow, ada si Loli. Boleh kali ya, kita ganti si Alpha aja kali ya. Oke. And then purify boleh kali ya. Terus si Alphanya boleh deh kita jual coy. Nah, di sini harapannya teman-teman, semoga nih kita dapat magic crystal yang guardian ya kan. Gua juga penasaran sama si Hilda. Soalnya si Hilda juga termasuk ini ya, hero guardian coy. Nah, di sini di update terbaru guardian itu jumlahnya udah 6 ya, bukan 3 lagi coy. Okay. Jadi guardian ini bisa dibilang salah satu sinergi yang OP ya. Soalnya darah kita tebel coy. Kita itu dapat ekstra tambahan 50% kalau nggak salah bro. Lu bayangin aja, lu mukulin batu coy. Ya semoga aja dikasih gitu kan. Sir, ada si Atlas cow. Boleh kali ya Atlasnya kita ambil ya kan. Aktifkan guardiannya sama WM-nya coy. Oke. Nah jadi weapon master itu di sini minimal 2 udah aktif bro. Kalau di global server kan kita minimal 3 tuh. Nah jadi lebih enak lagi nih kalau di updatean terbaru ini coy. By the way, ketemu lawan si Noel, dia juga di situ bermain ke arah guardian ya. Wah, kalau ini sih batu ketemu batu coy. Kita lihat. Oh enggak bro, kayaknya kita kalah bro. Soalnya dia dapat yang Aegis ya. Dia dapat 2000 lagi tambahan shield. Oke, enggak masalah coy. Soalnya guardian ini damage-nya yang kurang, tapi kalau darahnya tebel banget bro. Kita enggak terlalu sakit sih harusnya coy. Tapi bisa juga sih ini kita habis waktu bro. Let's go, let's go, let's go. Siapakah yang lebih kuat di sini? Ayo kasih tahu. Habis waktu kan, bener kan? Oke, nggak apa-apa bro. Bagi damage. Nah, sama-sama 7 ya. Nah, sekarang ini nih kita dapat magic crystal nih guys. Dapat apa nih cuy? Konyol sih pasti. No. Ada stun, boleh kali ya? Oke. Wah, kita dapat sinergi yang OP nih guys. Ada cow. Oke, bagus-bagus. Berarti boleh deh kita aktifkan dulu wrestlernya ya. And then ini kita jual aja si Grok ya. Oke, sementara kayak gini dulu. Berarti nanti kita berharap dapat si Selena ya. Ya, semoga aja nanti habis ronde ini kita dapat Selena guys. Santuy. Oke. Ketemu lawan Tars 3. Dia udah level 5, dari segi teori harusnya kita kalah di sini, bro. Wajar dia pakai Tars 3, coy. By the way, dia dapat yang Astro di situ. Kira-kira dia mau main ke arah mana, coy? Semoga aja dia nggak jadi gitu kan. Takutnya sih dia dapat Gatot, bro. Gatot Astro sih konyol ya. Wah, tapi kita masih menang loh, bro. Oke, cakep-cakep, mantep ya. Ada si Gord, itu mah diambil. Kita ngambil apa ya cuy ya? Golden Staff kali ya.
Kita cocol aja langsung. Om, please dong. Oke, kita dapat nih, coy. Good job. Si Chow lagi sama Swordsman ya. Kita masukkan gini naik level ya. Atau kayak gini juga boleh, guys. Cuman ya gue bingung nih, guys. Kita paksa ke arah wrestler atau enggak nih, coy? Soalnya dari tadi si Chow ini nongol ya. Bentar, guys. Bentar. Stun enaknya sama siapa, coy? Kalau sama si Gatot, wah itu sih lompat terus ya. Cuman video kemarin sih kita pakai Gatot mulu, bro. Bangsat kau. Ketemu lawan si Ireng. Namanya Ireng loh, bisa gitu ya. Dia main ke arah, oh Lancer, siap. Gue juga penasaran nih, bro, sama si Arlott ya. Mungkin di next video kali ya kita coba si Arlott ya, guys ya. Oke, damage yang diberikan 17. Bentar guys, ini kita malah mikirin combo orang ya. Kita main sinergi apa nih, coy? Si Karina lagi. Oke, boleh. Kita putar dulu kali ya. Tuh kan, nongol kan. Si Direct kan. Main wrestler, guys. Coba kita ambil ya kan. Kita rubah dulu kali ya. Si Jauhead dapat nih. Tuh, bintang 2. Masukin Karina kan. Sementara doang nih, coy. Oke. Semoga kita menang ya. Gold kita bisa 20 gitu kan. Ketemu lawan Zenitsu. Siap. Oh, dia tadi yang ngambil guard ya. Oke, dari segi teori dia masih kurus-kurus, harusnya kita lebih diunggulkan, coy. Tapi kita harus berhati-hati ya, dia mau main ke arah elementalis tuh. Kalau udah jadi sih guardnya bintang 2 ya. Wah, kacau sih, bro. Santai-santai, masih bintang 1, aman ya. Oke, gold kita juga 20 nih, coy. Nah, kita dapat lagi nih magic crystal, guys. Tuh, kita dapat 3 lagi kan. Kita disuruh milih nih, bro. Kalian bebas ya, pilih yang mana ya. Kalau nggak sesuai hati kalian, boleh kalian refresh gitu, coy. Enaknya kita ngambil apa nih, bro? Shadow. Dapat cloning ya? Coba ini kita pencet dulu. Dapat 10 mana. Kalau ini, jadi apa nih, coy? Oke, 15% HP. Bentar. Kita dapat clone ya? Bener nggak sih? Ya nggak tahu. Kayak mistik berarti ya, coy? Mystic di global server ya? Mystic Archer ya? Bentar. Apakah ini kita... Oh, BOD cakep, coy. Kita ambil dulu. Soalnya gue nggak tahu bahasa Inggris, coy. Jadi kita ambil dulu. Nah, kita coba ya. Katanya kita dapat cloning nih. Terus cloning itu 70% dapat damage-nya. Oke, ada jawit lagi. Nanti kita ambil ya. Masukin dulu kayak gini, ya kan? Oke. Coba kita lihat nih, guys. Ada cloning katanya, guys. Beneran dong, jawet kita ada 2, bro. Wah, ini sih OP banget ya, magic crystal yang OP nih, coy, asli. Tadi namanya Shadow ya. Ya, kalian ingat tuh teman-teman, kalau nanti udah rilis ya di global server ya. Oke, cakep banget, coy. Cuman masalahnya kita mau main arah kemana nih, bro? Ser, tuh kan ada si Masya, ada Selena, guys. Oke. Kita coba bentar. Ini dapat si Dairot, padahal Dairot harganya 3 gold loh. Bentar ya, kita ambil dulu Selenanya, aktifkan dulu stunnya ya. Oke, udah mantap gini kan. Ini kita jual aja, berarti double cow aja, bro. Oke. Nah, santai. Ketemu lawan Tars 3, siap. Tuh, makan tuh, Jawhead gua 2, bro. Kasih tahu Jawhead. Tuh, mana kita juga langsung terisi, brother. Stun kita udah aktif soalnya. Mamam itu. Ini sih enak dikasih ke Gatot kali ya. Sir. Masih lagi ya. Wrestler sih, guys. Ntar ya. Kita aktifkan dulu kali ya lancernya ya. Ya kan, kayak gini kan. Tapi main apa ini enaknya ya. Wrestler Masya. Wah, ada Jilong Hayabusa. Hayabusa kalau kita ambil jadi siapa, bro? Oh, jadi si Joy. Coba ya. Bim. Tuh, bener kan? Jadi si Joy. Bentar, guys. Hyper Joy kita kasih stun. Wah, boleh kali ya. Gue juga penasaran nih sama si Joy, guys. By the way, wah, gila si Jawhead kita, bro. OP banget, bro. Wah, ini sih gue bimbang, bro. Main wrestler atau Joy? Joy itu assassin sama natur, guys. Bentar ya. Itemnya bagus-bagus, coy. Ada si Joy juga. Gatotnya mah diambil itu mah. Ada biji mage, coy.
Boleh kali ya, eksperimen ya guys ya. Coba-coba. Oke, kita dikasih nih cuy. Mantep banget bro. Mage, ini kita jual dulu berarti ya. Ya kan? And then bentar guys, bentar. Coba kita ambil dulu si Amon, putar sekali gitu kan. Neret lagi loh. Oke, ada Selena ya. Bentar bro. Gua sambil mikir nih, coy. Ini kita jual dulu aja kali ya. Kita ketemu lawan Natur nih, guys. Kasih tahu jauh head. Wah, menang sih harusnya kita, bro. Tuh, brutal banget jauh head kita, bro. Wah, ini kita udah di mid game, coy. Main wrestler mage. Transisi kali ya. Oke, kita coba transisi ya, guys ya. Kalem, bro. Santuy. Ser, pack sana lagi lo. Ada Minotaur ya? Berarti langsung aja kita jual ya. Kita jual. Ini masuk ya kan. Minonya ambil, Vale juga boleh. Kita puter dulu. Wop, itu dia, bro. Kita puter lagi, Lancelot boleh. Puter lagi. Ada Fanny, mantap. Nah, ini kita rubah nih, dapat si Joy nih. Tuh, mantap, bro. Kita ketemu lawan si Noel. Dia udah mau jadi ya, tapi santai. Belum ada powernya itu, bro. Kalau masih bintang 2, bro. Wah, tapi Jawhead ini cakep banget ya, dikasih ini ya, stun ya. Tapi kita ngambil kristal mage, bro. Kita main karena mage ya. Nah, kita dapat lagi nih magic crystal, guys. Ini yang terakhir ya. Dapat yang shield 25%, attack speed 30%, dapat gold. Kita pencet, dapat hero random harga 5. Kalau yang atas dapat juga, tapi setelah 5 kali kemenangan. Kita ambil yang speed aja kali ya. Kita coba nih guys. Video kemarin kita dapat hero-hero yang mahal juga, soalnya bosen, bro. Oke. Okay. Ini sih kalau dikasih kloningan gua ambil, bro. Seriusan. Buh, dapat magi lagi, bro. Cloning aja kali ya. Nah, ini Winter boleh kita ambil, coy. Soalnya si Joy ini magic ya. Naik level. Oke, ada Fanny lagi. Mantap. Berarti ini kita jual. Ini masukin, ya kan. Kita kasih sama si Joy, oke. Terus kita kasih full item. Ya kan. Ini boleh gini, kasih gini. Cakep gak gini, bro? Fanny-nya kita ambil, kita rubah, ya kan. Boom, jadi bintang 2, coy. Mantap. Terus kita masukin ini aja, coy. Oke. Wow. Let's go. Kita lihat nih, Joy stun ya. Beh, kalau ini sih joget-joget, coy. Ayo, Joy, kasih tahu. Aduh, nge-lag banget lagi. Oke. Tuh, lihat tuh, Joy kita yang di depan, coy. Beh, joget-joget dia, bro. Ulti terus, no. Kasih tahu, Joy. Sakit nggak tuh, huh? Santai, bro. Joget lagi dong. Waduh, belagu nih Lancelot ya. Konyol. Oke, kita tandai si gundul itu ya, bro ya. Bangsat kau. Ser. Beh, itu dia, cuy. Oh, Aibuza boleh. Langsung kita rubah. Oke, mantap ya. Magenya nongol semua nih, cuy. Ini berarti kita masukin, ya kan. Terus kita ambil itemnya. Flicker aja, cuy. Nah, ini boleh kita kasih sama ini kayak gini ya kan. Nah, auroranya boleh kita ambil, kita ganti Karina aja kali ya. Aktif ke 6 langsung nih, coy. Oke, udah cakep ini mah. Let's go, ketemu lawan Zenitsu. Meluncur. Langsung ulti, ada 2 joy kita, bro. Joget-joget dia. Kalian lihat enggak tuh? Tuh. Apa lu, Gord? Belagu lu, ha? Rasakan itu. Ser. Enggak nongol lagi ya, Ibu, guys. Kita puter. Wah, itu dia. Ada si Brody, guys. Ini kita jual ya kan. Masukin. Nah, cakep nih, cuy. Ini kita kasih sama si Brody aja ya. Oke, udah cakep ini. Taruh di depan dia ya. Minimal itu posisinya kedua ya, guys ya. Joy-nya nanti kita ambil, cuy. Kalem aja, bro. Ketemu mirrornya si Noel. Siap. Minotaurnya bintang 3. Nggak takut, Joy, kita bisa joget-joget, bro. Sombong amat. Santai. Tuh. Kalian lihat nggak tuh, guys? Joget lagi dong. Oke, Winter kita aktif. Tuh. Ulti terus, bro. Konyol ya, masih kalah ya. Awas lu ya. Bangsat kau. Ada Astro, guys. Bisa sih, bro.
kalau dikasih, om, please dong, prikitiu. Nah, itu dia, brother. Mantep. Nah, ini kita jual aja. Oh, bentar. Ini aja kali ya, kita jual ya. Kita masukin si Lancelot, ya kan? Nah, kita kasih Astro sama si Joy. Oke. Cakep kan? Nah, Joy lagi. Puter dulu. Vale loh, kita puter. Nah, Joy lagi, brother. Mantap, langsung aja kita copy. Boom, bintang 3. Ini kita rubah dulu. Wah, mantap cuy. Dapat si Ireng lagi cuy. Good job. Let's go, kita lihat nih. Joy Magestan dapat Astro, bro. Tuh, kalian lihat nggak tuh? Ulti terus joget-joget, no. Gila nggak tuh, guys? No, joget ya. Ser, nah si Ireng bintang 2 juga bro, mantap nih. Kita taruh dia, udah full ya itemnya ya. Kita intip dulu si Gundul. Tadi belagu ya si Gundul ini ya. Di situ kau ya. Oke, ini kita taruh di depan nih si Ireng guys. Udah bintang 2 dia bro. Kalem coy. Wow. Tadi kita dikalahkan coy, kasih tahu coy. Nah udah 2 nongol, joget langsung. Santai. Tuh hilang gak tuh guys? 25. Buh. Kita ambil dulu deh, kita rubah dapat siapa nih? Please, dapat si Ireng. Mantap, ini kita jual, bro. Oke, kalem aja, bro. Kira-kira dapat apa lagi nih, bro? Ser. Mirror aja kali ya. Nah, kucing mantep banget, cuy. Kita kasih sama Selena dulu sementara ya, kalem. Ser. Mani lagi loh. Kita cari dulu ya hero-hero kita ya. Gord, bolehlah. Kita puter lagi, Selena nggak usah. Kita puter, cari Aurora ya guys ya. Kita puter lagi. Nah, Odette boleh. Nah, itu dia. Gatot. Coba kita rubah sini. Ireng please. Ya elah Gatot. Oke deh, nggak apa-apa bro. Ini kita kasih dulu lagi, intip lagi. Kiri ya. Kita taruh di sini bro. Let's go. Ayo kita lihat nih, si Joy bakalan joget-joget. Nah udah jadi 2, langsung joget dong. Nah tuh kalian lihat gak tuh guys? Ting. Joget lagi terus, joget terus. Tung tak tung. Aduh sekarang cok, santai. Tung tak tung. Apa lu? Aduh kalah sih bro. Aman. Tuh joget ya guys, joget. Wah gila sih, cabi banget ternyata Joy guys. Hyper Joy Mage dapat Magic Crystal yang stun. Gila nggak tuh, unlimited ulti, joget. Wah parah sih ini Hyper Joy ya, mantap ya. Nah ini dia line up kita teman-teman. Akhirnya kita bisa menang ya lawan si Gundul ini coy. Dia pakai Commander Tarts, Brody bintang 3, Nino bintang 3, Sigurd bintang 3 coy. Beuh, gua gak ekspektasi banget sih coy. Joy itu bakalan barbar banget, seriusan. Wah kocak, seru banget ya. By the way berapa nih power kita coy? Tuh lu lihat noh, kita cuma 195 doang ya, lawan kita 465 coy. Nggak masalah sama si Joy. Wah ini sih harus kalian cobain teman-teman, seriusan. Nah mungkin video kita cukup sampai di sini dulu. Thank you banget yang udah mampir. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.